Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan aku Rika di video kali ini. Aku akan membuat tas atau dompet rajut, contoh seperti yang ada di thumbnail, adapun alat dan bahannya sebagai berikut. Bagi teman-teman yang penasaran aku beli alat dan bahannya di mana, linknya sudah aku cantumkan di bagian kolom deskripsi ya. Langsung saja ke videonya, dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen, dan jangan lupa juga di-share ke teman kalian, supaya teman kalian tahu apa yang kalian tonton. Langsung saja kita awali membuat slip knot. Setelah itu membuat 54 rantai. Satu, lima, dua, lima, tiga, lima, empat. Di sini kita sudah membuat 54 rantai. Jika teman-teman ingin lebih panjang atau pendek, nanti bisa ditambah atau dikurangi dengan kelipatan 6. Setelah selesai dengan kelipatan 6, kita tambah dengan satu rantai. Jadi total rantai yang kita buat ada 55. Setelah itu, di lubang rantai kedua kita isi dengan SC. Seperti ini. Lakukan cara yang sama sampai di bagian ujung rantai. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di ujung rantai, setelah itu membuat satu rantai, kita balik. Lanjut membuat SC di setiap lubang. Nah, seperti ini, lakukan cara yang sama sampai di ujung rantai. Setelah sampai di ujung rantai, selalu kita membuat satu rantai, kemudian kita balik. Lanjut, membuat SC bolak-balik sebanyak 12 baris. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di baris ke 12 akhir, untuk alas jadinya seperti ini. Saatnya kita membuat pondasi yang pertama. Seperti biasa, di setiap lubang tepi alas masing-masing kita isi dengan 2SC atau membuat increase. Nah, jika teman-teman ingin lebih lebar lagi, nanti SC bolak-baliknya bisa ditambah dengan kelipatan 6 ya, seperti 6 baris, 12 baris, dan seterusnya. Nah, langsung saja, di sini kita langsung masuk di lubang selanjutnya. Untuk lubang tepi alas yang ini kita isi terakhir. Lanjut membuat SC di setiap lubang. Sudah sampai di lubang tepi alas yang pertama kita isi dengan 2SC Lanjut membuat SC di setiap lubang Seperti ini lakukan cara yang sama memutar Jangan lupa di setiap lubang tepi alas masing-masing kita isi dengan 2 sc nanti kita bertemu di lubang tepi alas yang terakhir ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu sudah sampai di lubang tepi alas yang terakhir kita isi dengan 2 sc untuk alas dan pondasi yang pertama jadinya seperti ini, saatnya kita membuat pondasi yang kedua, tapi sebelum itu akan kita hitung dulu. SC memutar miliknya pondasi yang pertama ini sudah genap dengan kelipatan 6 atau belum, jika belum genap dengan kelipatan 6 nanti bisa kita ulangi lagi untuk membuat pondasi yang pertama. Dan tadi sudah sekalian aku hitung, totalnya ada 132 SC, jika dibagi 6 sudah genap, tidak ada sisa. Saatnya kita membuat pondasi yang kedua. Untuk pondasi yang kedua sendiri, bisa teman-teman buat atau tidak ya. Jika ingin membuat pondasi yang pertama juga bisa. Jika mau ditambah pondasi yang kedua juga bisa. Disesuaikan dengan selera teman-teman. Nah, di sini aku membuat pondasi yang kedua. Jadi di setiap lubang kita isi dengan SC. Seperti ini, lakukan cara yang sama memutar. Kita nanti bertemu di pondasi kedua. Akhir ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di pondasi kedua. Akhir jadinya seperti ini. Saatnya kita masuk di motif baris pertama. Langsung saja kita skip dua lubang masuk di lubang yang ketiga membuat DC sebanyak 5 di lubang yang sama Skip 2 lubang, masuk di lubang selanjutnya membuat SC. Skip 2 lubang, membuat 5 DC. skip dua lubang masuk di lubang selanjutnya membuat SC skip dua lubang masuk di lubang selanjutnya membuat 5 DC skip dua lubang masuk di lubang selanjutnya membuat SC. Untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini. Di sini kita membuat motif kerang ya. Nah, lakukan cara yang sama memutar sampai di awalan motif. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di motif terakhir baris pertama, kita slip stitch di sc yang terakhir. Untuk motif yang dihasilkan, jadinya seperti ini. Kemudian kita slip stitch lagi di setiap lubang DC sampai di DC ketiga. Nah, untuk DC yang ketiga, kita slip stitch sambil ganti benang. Seperti ini, kemudian membuat satu rantai masuk di lubang yang sama, membuat SC. Nah, seperti ini, kemudian membuat satu rantai masuk di lubang antara DC dan SC. Di lubang yang ini, ya, membuat satu DC. Kemudian, satu rantai masuk di lubang antara DC dan SC. Di lubang yang ini, membuat satu DC menyilang. Nah, seperti ini. Lalu, membuat satu rantai masuk di lubang DC ketiga, membuat SC, membuat satu rantai. Masuk di lubang antara SC dan DC. Di lubang yang ini, membuat DC satu rantai, dan DC di lubang antara DC dan SC. Di lubang yang ini ya, membuat DC menyilang. Setelah itu membuat satu rantai. Masuk di lubang DC ketiga, membuat SC, lalu membuat satu rantai. Masuk di lubang antara SC dan DC di lubang yang ini, membuat DC satu rantai, dan masuk lagi di lubang antara DC dan SC, membuat DC menyilang. Kemudian membuat satu rantai, masuk di lubang DC ketiga, membuat SC. Nah, jadinya seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar sampai di awalan SC. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di motif terakhir baris kedua, kita slip stitch di SC yang awal. Membuat satu rantai masuk di lubang yang sama, membuat SC. Seperti ini, kemudian masuk di lubang satu rantai yang tengah antara DC menyilang, membuat 5 DC. Setelah itu kita membuat SC di lubang SC yang ini, jadi kita skip DC dan satu rantai masuk di lubang SC yang ini, membuat SC, kemudian masuk di lubang satu rantai antara DC menyilang, membuat 5 DC. Kita skip lubang DC dan rantai masuk di lubang SC yang ini membuat SC Kemudian masuk di lubang satu rantai antara DC menyilang di lubang yang tengah ini membuat 5 DC Setelah itu, kita skip lubang DC dan satu rantai masuk di lubang SC, membuat SC. Nah, untuk motif yang dihasilkan, jadinya seperti ini. Lakukan cara yang sama, memutar sampai di awalan SC. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di motif terakhir baris keempat, kita slip stitch di SC yang awal. Kemudian membuat satu rantai, masuk di lubang yang sama membuat SC. Lanjut, masuk di lubang satu rantai antara DC menyilang di lubang yang tengah ini membuat 5 DC. Kemudian kita masuk di lubang SC, membuat SC Masuk di lubang satu rantai antara DC menyilang, di lubang yang tengah ini membuat 5 DC Masuk di lubang SC membuat SC. Kemudian kita masuk di lubang satu rantai antara DC menyilang membuat 5 DC. Setelah itu, membuat SC di lubang SC. Nah, seperti ini untuk motif yang dihasilkan. Lakukan cara yang sama, memutar sampai di awalan SC. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di motif terakhir baris kelima. Kita slip stitch di sc yang awal, kemudian kita slip stitch di setiap lubang dc sampai di dc ketiga. Masuk di dc ketiga, di sini kita ganti benang, kemudian membuat satu rantai, masuk di lubang yang sama, membuat sc. Kemudian membuat satu rantai. Nah, kita masuk di lubang baris ke 4. Di lubang satu rantai baris keempat, di lubang yang ini membuat DC satu rantai dan membuat DC di lubang satu rantai baris keempat bagian kanan. Membuat satu rantai masuk di DC ketiga, membuat SC, kemudian satu rantai masuk di lubang satu rantai baris keempat. Kita masuk di sisi bagian kiri terlebih dahulu, membuat DC, kemudian satu rantai lalu masuk di sisi bagian kanan. Membuat DC menyilang, lalu membuat satu rantai masuk di DC ketiga, membuat SC, membuat satu rantai masuk di lubang satu rantai baris keempat, membuat DC satu rantai, dan... Membuat DC di lubang satu rantai baris keempat sisi bagian kanan, membuat DC satu rantai, dan masuk di DC ketiga, membuat SC. Nah, seperti ini untuk motif yang dihasilkan. Lakukan cara yang sama sampai di awalan SC. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di motif terakhir baris ke-6, kita slip stitch di SC yang awal. Membuat satu rantai, masuk di lubang yang sama, membuat SC. Kemudian masuk di lubang satu rantai antara DC menyilang, membuat 5 DC Setelah itu, membuat SC di lubang SC yang ini. Masuk di lubang, satu rantai antara DC menyilang membuat 5 DC. Kemudian kita skip DC dan satu rantai masuk di lubang SC membuat SC. Nah untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini ya. Lakukan cara yang sama memutar disesuaikan dengan tinggi yang diinginkan. Kita nanti bertemu di motif baris terakhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di motif terakhir baris terakhir, kita slip stitch di SC yang awal. Nah, untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini, motifnya sangat cantik sekali. Saatnya kita membuat SC memutar, langsung saja di setiap lubang DC dan SC kita isi dengan SC seperti ini ya. lakukan cara yang sama memutar di setiap lubang kita isi dengan satu sc nanti kita bertemu di baris kedua awal ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu kita nanti akan memasang ring D-nya ya sudah sampai di bagian tepi badan tas Nah, di sini akan kita pasang ring D-nya. Sudah ada di baris kedua. Seperti ini, kita rapikan terlebih dahulu. Kita sejajarkan dengan lebar alas ke atas. Di dalam ring D-nya nanti kita isi kurang lebih 5 sampai 6 SC ya. Nah, langsung saja kita Pasang seperti ini, kemudian lanjut membuat SC di setiap lubang. Lakukan cara yang sama. Di bagian sisi sebelah kanan untuk memasang ring D-nya, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Kita nanti bertemu di baris yang keempat atau lima akhir. Nah, ini kita lanjutkan ya. Nah, di sini kita sudah membuat sebanyak... 4 baris kita slip stitch. Kemudian kita putuskan benang. Seperti ini untuk badan tasnya. Nah, sekarang kita membuat handle ya. Untuk sisa benangnya ini nanti kita rapikan di bagian dalam tasnya menggunakan jarum tapestri. Alas nanti bisa kita beri busati supaya lebih kokoh. Dalamnya kita beri inner atau furing dan untuk bibir tasnya bisa kita pasang resleting ya. Nah, seperti ini, saatnya kita membuat handle. Ini kita simpan terlebih dahulu, kita siapkan benang Nah ini kita sisakan benangnya yang panjang Nah panjangnya kurang lebih segini Ini nanti untuk menjahit di bagian badan tas Langsung saja langkah yang pertama kita membuat slip knot Setelah itu membuat tiga rantai Kemudian kita tambah dengan tiga rantai lagi Masuk di lubang rantai keempat dari hakpen Membuat DC di setiap lubang sampai terkumpul 4 DC, jadi 3 rantai kita anggap sebagai 1 DC ya. Nah, seperti ini. Setelah itu, membuat 3 rantai, kita balik, lanjut membuat DC di setiap lubang. seperti ini membuat tiga rantai kita balik lanjut membuat DC bolak-balik sebanyak 16 baris ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu setelah sampai di baris ke-16 kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 kemudian membuat satu rantai di setiap lubang kita isi dengan satu SC seperti ini Nah setelah itu kita membuat satu rantai masuk di lubang yang ini dan lubang bawahnya Membuat SC jadi kita masuk di dua serat benang, masuk lagi dan lubang bawahnya. Membuat SC masuk lagi di lubang bawahnya, membuat SC. Nah, masuk di dua serat benang seperti ini, cara membuatnya hampir sama. Seperti kita membuat handle di video-video sebelumnya, nah, setelah seperti ini, kita masuk di dua serat benang di bagian front loop dan lubang bawahnya. Yang ini membuat SC, nah, seperti ini ya. Kita tinggal membuat SC bolak-balik di bagian front loop dan lubang bawahnya. Nah, lakukan cara yang sama, disesuaikan dengan tinggi yang diinginkan. Kita nanti bertemu saat mau membuat DC bolak-balik ya. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, untuk SC bolak-baliknya, di sini kita sudah membuat sepanjang 27 cm, seperti ini. Saatnya kita mulai membuat DC bolak-balik. Membuat tiga rantai, kita anggap DC. Kemudian kita balik di sini, kita masuk di tiga serat benang. Jadi masuk di lubang SC yang biasanya, kemudian lubang bawahnya. Seperti ini, membuat DC. Nah, seperti ini ya. Kemudian membuat tiga rantai, kita balik. Lanjut membuat DC bolak-balik sebanyak 16 baris. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Kita nanti bertemu saat mau menjahit di bagian badan tasnya ya. Nah, untuk handle jadinya seperti ini. Di sini kita sudah sampai di baris ke-16 untuk membuat DC bolak-balik. Jangan lupa kita sisakan benang agak panjang. Ini nanti fungsinya untuk menjahit di bagian badan tas. Nah, saatnya kita akan menjahit ya. Tapi ini kita siapkan jarumnya terlebih dahulu. Nah, teman-teman, di sini akan kita pasang sudah kita siapkan untuk jarumnya dan tadi juga sudah aku Pasang untuk handle yang satu, jadinya seperti ini. Kita masangnya dari pondasi yang kedua ke atas seperti ini, jadinya seperti ini ya. Kemudian yang pertama kita ukur terlebih dahulu untuk lebar bibir tasnya. Kemudian setelah itu kita beri penanda di 5 cm di bagian kanan dan kiri seperti ini. Nah, langsung saja kan kita jahit. Kita jahit mulai dari bawah ya. Nah, kita sejajarkan seperti ini dengan penandanya. Jadi kita jahit di motif yang ini, sejajar dengan penanda. Nah, langsung saja Nah untuk tas yang dihasilkan jadinya seperti ini Motifnya sangat cantik sekali Setelah kita pasang handle-nya malah semakin bagus ya teman-teman Dan untuk bagian dalam Sisa benang ini nanti bisa kita rapikan menggunakan jarum tapestri Alas bisa kita beri busati Dalamnya kita beri inner atau furing Dan untuk bibir tasnya bisa kita pasang resleting ya Cara pemasangan busati, inner dan resleting Linknya sudah ada di bagian kolom deskripsi seperti ini, nah, ini bagus sekali untuk dibuat kondangan dan lain sebagainya. Dan tadi juga sudah aku buatkan untuk handle panjang, nanti kita kaitkan di bagian sisi kiri dan kanan di ring D. Ya, cara pembuatan handle panjang, linknya juga sudah ada di bagian kolom deskripsi. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, ikuti terus videoku dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Apabila ada salah kata dan kurangnya mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.